Oke semuanya, kembali lagi di Kelar Gaiden. Dan sekarang kita akan melanjutkan gameplay dari Resident Evil 7 part 4 ya teman-teman. Jadi kemarin kita udah ngalahin si kakek-kakek ya teman-teman, yang ngeganggu kita ya teman-teman. Dan gua kira itu kemarin ngalahinnya pakai senjata gitu, ternyata kita tabrak-tabrak doang pakai mobil ya. Oke, dan kita lanjutkan lagi di part 4 ya teman-teman. Sekarang kita harus cari kunci ini ya teman-teman. Jadi kita belum dapat kuncinya ya. Oke, di sini apakah ada sesuatu yang bisa diambil gitu? Gak ada ya teman-teman. Dan kita akan coba keliling-keliling lagi. Tapi kemarin gue sempat lihat kayak patung gitu ya, di pas gue berantem sama si kakek itu ya. Cuman gak bisa diambil. Kita akan coba ya. Karena itu kuncinya sama soalnya ya, untuk ke gerbang yang sekarang gitu ya. Kita akan coba ya. Kita akan masuk lagi ke tempat ini. Oke, dan di sini ada si kakek yang kemarin ya. Oke, kita akan coba naik. Siapa kita ada nyawa? Karena kita sekarang lagi kebutuhan nyawa. Lagi butuh nyawa. Oke. Oke, dan pakai. Oke, nah ini maksud gua nih. Jadi ini kita tuh kan gambar hewan ya. Jadi cocok yang tadi di gerbang, cuman diputer. Oh gitu. Oh iya ya, bisa diambil ya guys. Oke. Oke, kita akan turun. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke gerbang, guys. Di sini mudah-mudahan enggak ada pengganggu lagi ya. Ini bisa dihancurin. Oke, dan di sini kita nggak tahu akan kemana ya teman-teman. Kita akan coba melanjutkan teman-teman. Bentar. Oke, dan masuk guys. Oke, kita akan buka. Wow, ini kayak ruang tengah ya. Oh, ada herbal lumayan. Ini apa nih? Shoot me, tembak aku, tembak aku. Oh, ada telepon lagi guys. That's your father. Oh, ini si cewek yang ngelawan kita yang di awal ya. Oh, benar kan? Jadi kan, nah si kakek tadi itu adalah ayahnya si cewek yang pertama kita ketemu ya, si Mia itu ya. Jadi tugas kita kayaknya harus keluar dari tempat ini gitu ya. Oke, ini apa ini? Oke, dan ini ada petunjuk lagi. Kita harus dapat item, 3 item guys. Oke, 4 ya sama ekor ya. Oh enggak. Oh, atas doang 3 kepala ya teman-teman. Oke, di sini kita akan berperang lagi kayaknya ya. Oke, ternyata bukan kunci. Oke, kita dapat sesuatu guys. Oke, kalau koin ya. Oke, kita pasang. Gimana? Kayaknya harus mirip kayak itu ya, kayak digambar ya. Gimana dong? Tar. Oke, di sini cukup membingungkan juga ya, teman-teman. Kita akan coba exam ya, bisa di exam gak sih? Oke, kita nggak kelihatan nih, koin ini terlalu kecil guys.
Okay. Oke, di sini seru banget ya. Jangan ter guys. Sih gua nggak ngerti guys, harus waduh dong ini. Tentang. Oke, teman-teman, kita akan cari petunjuk lain ya, teman-teman. Kayaknya kita nggak boleh ke situ dulu ya. Oke, di sini ada apa ya? Oke, kita dapat shotgun dan pintunya terkunci ya. Locked. Oke, kita jadi kita gak bisa ngambil ini ya. Kalau ngambil itu harus bentar. Oke, jadi harus ada gantinya ya. Jadi kita udah kesini, gak bisa. Pintu gak bisa.
Oke, dan kita tadi ini yang ke awal ya. Kita akan coba ke atas ya teman-teman. Tar dulu, jangan ke situ dulu. Gak ada ya. Oke, kita pakai apa ya? Bisa. Oke, dan ini ada orang ya teman-teman, kita akan coba tanya ya. Siapa ini ya? Wah, makin misterius aja nih. Oke, teman-teman, wah gua ngerasa takut nih. Oh. Jump scare kah? Oke, kita dapat peluru, guys. Terus buka nih, pakai apa ya? Oke, kayaknya kita bisa turun, guys. Turun ya. Nah, kita kemana nih? Wah, kita balik lagi ke tempat awal, guys. Oke. Oke, di sini ada jam, kita akan coba ke sini ya. Nah, kita akan gantung ini ke sini. Oke, apa yang terjadi? Bersuara, guys. Cuman nggak tahu akan terjadi apa ya. Oh, dapat kunci, guys. Satu. Tapi biasanya ketika kita dapat kunci, biasanya langsung ada musuh ya. Enggak ada tapi, guys. Aduh. Enggak ada ya. Selamat. Oke, masih aman, guys. Oh. Oke. Bukan. Oke. Ini nggak bisa diambil ya, karena kita tuh harus ada penggantinya gitu ya, teman-teman. Sekarang kita ke pasang dulu ya, guys. Kita akan pasang. Oke, baru satu ya, guys. Oke, kita akan coba ke atas lagi ya, teman-teman. Oke, di sini nggak tahu harus gimana itu ya. Koin, duh. Painting itu gimana ya maksudnya? Oke, kita akan masuk, coba masuk lagi ke sini ya, teman-teman. Nah, kita jangan turun ya. Kita akan coba ke sini. Oke, kita kuir-kuir. Putar, takutnya ada suatu dan nggak ada ya. Oke, suara apa itu? Pintu ini jangan-jangan. Ya, dibuka, guys. Buka, guys. Oke. Kaset judulnya Mia ya. Oke. Ada koin lagi, guys. Oke, kita harus pakai shotgun ya. Oh, ini ada shotgun. Oh, gua ngerti. Coba ya. Jadi kita nanti harus buka ini, guys, supaya dapat shotgun terus diganti ya sama yang tadi. Oke, di sana ada pintu lagi, guys. Coba ke pintu ini. Oh. Ini nyambung ya. Oke, gua takut banget, guys. Ya, tadi kita udah turun dan gak ada apa-apa. Kita akan coba ke sini ya.
Waduh, susah banget nih harus kemana nih? Kita dapat koin 2, guys. Oke, gimana dong? Oke, jadi peluru, guys. Oke, jadi ada 2 jenis peluru ya. Oke, teman-teman, kita akan kemana nih? Sing juga ya. Oh, ada kaset, guys. Kita akan tonton kasetnya ya. Nah, di sini. Kita akan tonton. Oke, teman-teman. Jadi kita akan tahu ya alur ceritanya dari kaset ini ya, seperti sebelumnya ya. Oke, jadi gimana nih? Mia ya. Jadi ini kayaknya dari aku lama banget. Oh iya. Jika kamu temukan ini. Oke, kita jadi si ceweknya, guys. Kayaknya kita dikejar sama nenek-nenek itu, guys. Kita harus kesini. Oke, jadi ini cerita si Mia kali ya. Oh, dia mamanya kayaknya ya. Jadi keluarga si Mia ini ayah sama bapaknya itu kena virus kayaknya ya. Oh shit. Oh, gimana dong? Aduh. You pilot. Terus gimana dong, guys? Bentar, gua bingung nih. Kita tuh masuk gak bisa keluar lagi dong. Oke, di sini kita harus ngapain ya? Kita ke sini. Bukan, kita nggak bisa ke sini dong. Kita sembunyi jangan-jangan, guys. Iya, sembunyi ya. Oke, di sini gua udah bingung soalnya nggak bisa kemana-mana lagi. Oke, dia masuk. Kayaknya kita benar sembunyi. Dan kita ke sini ya. Oke.
Oke, teman-teman, kita udah ada di gamenya kembali ya. Dan ini ada nenek-nenek. Oke. Coba sembunyi, guys. Biar gak ketahuan, guys. Oke. Sini ini kayaknya nyari kita ya. Oke, teman-teman. Jadi kita tuh sembunyi di sini dan kita tuh sempat ke sana dan ketahuan gitu ya, teman-teman. Oke, dia kembali ya. Oke, dan nanti dia akan kembali lagi ya kayak tadi ya. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Nah, dia akan kesini lagi nanti sekarang nih. Nah, kan? Kan? Nah, nanti dia ke sana. Nah, gua nggak tahu, kirain mau ke sini. Jadi aku masuk aja gitu ya. Tadi tuh. Nuh, kan ke sana. Oke, teman-teman. Kita akan coba tunggu di sini ya, teman-teman. Nanti kita nggak ada, nanti si nenek-nenek ini tuh masuk lagi gitu ya. Kira nanti mau ke sini gitu. Masuk. Masuk dan. Oke, teman-teman. Oke, kita nggak ketahuan ya. Udah ya, nggak ada. Oke. Nah, kita akan coba. Oke. Nah. Kebalik, guys. Gimana ya? Ini udah bener loh. Oke, guys. Nah. Oke. Ini ya. Oke, dan berhasil, teman-teman. Kita akan masuk ke ruangan ini dan di dalamnya kita akan lihat apa aja gitu di sini ya, teman-teman. Cuma tadi. Oke, kita akan masuk mencoba ya. Kayak di sini bakal ada nenek-nenek tadi ya. Kirain nggak ada, guys. Takut jump scare ini. Oke, teman-teman, kita ada di ruangan ini, di mana ya? Oke, kita keluar dari situ ya tadi ya. Dan kita akan Oke, kita akan sembunyi, guys. Oke, kita sembunyi di balik ini ya. Kita pokoknya nggak boleh ketahuan ya, guys. Oke, dia kemana kita? Apakah kita ketahuan, guys? Oke, enggak, guys, kayaknya. You think little
Memang harus sembunyi, guys. Wow. Oke, dia akan jalan kemana nih? Depan. Oke. Siap-siap. Dia akan masuk lagi ke sana ya. Kadang nyangkanya kita nggak ada di sini ya. Oke, nggak ada dong. Masa balik lagi sih? Aduh, ini sungguh, aduh. Oke, guys, kita akan coba nahan terus supaya dia nggak kesini ya, teman-teman. Oke, apakah kita ketahuan apa gimana ya? Apa dia bolak-balik terus ya? Kenapa dia putar-putar ya? Oke, ini gimana ya, teman-teman? Oke, kayaknya kita harus ke sini, guys. Oke. Oke, kita ketahuan, guys. Udah betul-betul lama malah. Wih, gimana dong ini? Oh. Terus gimana dong? Hah? Oh shit. Oke, teman-teman. Jadi kayak videonya sampai di sini ya, teman-teman. Jadi rekamannya jadi sampai di situ. Jadi tadi itu ada part yang buat apa namanya? Kita harus cari Kyle supaya kita bisa membuka itu kayaknya. Oke, teman-teman. Wow, anjir, kaget sumpah, anjir. Tuh aku merem. Oke, ini aku gak berhenti-berhenti ya. Oke. Oh, loading ya. Lama banget ya loadingnya. Oke, teman-teman, jadi kita udah lihat filmnya ya, dan kita akan main dan kita telah memainkan si Mia ya, teman-teman. Jadi kita tuh harus mempunyai apa? Alat kok bisa dipainin lagi ya? Oke, jangan-jangan nanti kita akan main lagi, guys. Oke, terus kita kemana dong? Kita udah lihat film ini. Oke. Dan di sini kita harus ngapain ya, teman-teman? Ini bisa dibuka, guys. Turun kembali lagi.
Oh, sekarang pintunya kebuka, guys. Oke, jadi pintu yang tadinya dikunci ya, teman-teman. Oke, koin lagi. Yang apa namanya dikunci sama kayak apa gambar kelabang itu ya, kelabang apa? Spider itu, laba-laba ya. Sekarang kebuka. Kayaknya ada satu pintu lagi yang ada laba-labanya. Mungkin udah kebuka juga ya, teman-teman. Kita akan lihat ya. Di sini ada apa? Oke, kita dapat. Oke, kita dapat, guys, buat ngegerakin, guys. Si kakek ini lagi, guys. Ih. Oke, ini harus gimana nih? Kita lawan ya. Dia buat apa, guys? Oke. Susah banget. Wow. Terus lari kayaknya, guys. Lari. Oke. Kita akan turun cepat ya, teman-teman. Dan nggak bisa dipakai. Oke. Kita akan turun cepat ya, teman-teman. Nah, ke sini nih. Oke, kita turun, guys. Kita menjauh dulu. Oke, dan kenapa si kakek itu hidup lagi ya, teman-teman? Waduh. Bikin beban aja nih. Oke, kita akan di sini dulu ya, teman-teman. Saya akan save dulu. Oke. Wow. Mantap. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk video Resident Evil 7 part 4 ini ya, teman-teman. Dan wah, ini gue harus simpan dulu sampai sini ya, karena videonya udah lumayan panjang ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part 5 ya, teman-teman. Dan maka dari itu jangan sampai ketinggalan dengan cara subscribe terus ya channel gue ya, teman-teman. Dan untuk video ini, terima kasih yang udah menonton, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.